Mabes Polri kembali menggelar acara forum group discussion ke-6 dengan mengambil tema sukseskan Asian Games ke-18 Jakarta Palembang di Hotel Amarosa Cosmo Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto yang turut hadir untuk membuka acara forum group discussion ini mengatakan, terkait dengan pelaksanaan Asian Games ke-18 ini menjadi suatu momen tolak ukur bagi bangsa dan negara untuk tampil di ajang dunia. Maka dari itu, Polri memiliki target untuk membantu kesuksesan jalannya Asian Games ini, antara lain mulai dari kesuksesan penyelenggaraan, kesuksesan mengatasi kejahatan jalanan, hingga kesuksesan masalah lalu lintas untuk dapat menuju clean government dan good government. Dalam mensukseskan Asian Games 2018, Setio mempercayakan kepada Inasgok, para panitia, relawan, dan tentunya TNI Polri. Setio juga menegaskan kembali salah satu yang menjadi sorotan adalah ancaman terhadap terorisme. Turut hadir beberapa narasumber pada acara forum group discussion antara lain Wasekjen Inasgok Dendi Tegar Denyanto, Kepala Bagian Humas Kemenpora N. Agus Lesmana, General Manager PLN Disjaya M. Iksan Asad, Kabak Jarlim Polri Kombes Pol Ageng, Pendiri dan Ketua Umum APSBI Awang Suwanda, dan Ekonomi Indef Bima Yudhistira Adinegara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ciberta TV, Salam Ciberta.